Kalau kesannya SMA UI gimana? Baru pertama kali tau kesini? Baru pertama kali, gimana kesannya? Iya. Mungkin gedungnya, pelayanan, dan sebagainya. Pelayanannya bagus, orangnya ramah-ramah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sekolahnya, kampusnya keren enggak? Keren, keren besar. Tampilannya juga menarik. Menarik itu ya? Iya. Aprilia, binti Bapak Matheran Purnalingga.
Sedangkan untuk wisudawan terbaik diberikan kepada Ananda Fajar Agung Kurniawan dan Bapak Haryanto Temanggung. Kepada Bapak Dr. Andas Maman Surahman MPDI untuk berkenan berfoto dengan wisudawan-wisudawati terbaik SMA UII Yogyakarta. Bapak Samaun Cilacap. Kita Agustin Hakim, binti Bapak Toto. Fatima Azura, binti Bapak Samiun Hamid NTT. Sumira Fafita Ayu, binti Bapak Abdul Syukur. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikianlah prosesi wisuda tahfiz SMA UII Yogyakarta. Terima kasih kepada Ibu Anissa Nurfitriana yang telah memberikan piagam penghargaan kepada wisudawan wisudawati SMA UII Yogyakarta. Selanjutnya kami persilakan kepada wisudawan-wisudawati untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Memasuki acara yang kelima adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, ada kekurangan di sana sini mohon untuk berkenan dimaafkan. Mudah-mudahan kami akan terus bisa menyelenggarakan acara ini untuk tahun-tahun yang akan datang dan peran serta seluruh masyarakat kami harapkan terus meningkat sehingga acara ini dapat memadari siswa-siswi SMP MTS. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing pendamping tahfiz Quran di SMA UII Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua ibu guru SMA UII, yang saya banggakan para siswa wisudawan wisudawati dan semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada menunjukkan kebolehannya dan baru nampak dalam satu pekan ini ternyata anak-anak kita SMP MTS punya potensi bakat yang luar biasa. Tentu bakat ini akan tidak bisa terekspresikan dengan optimal kecuali ketika ada fasilitasi untuk mengekspresikannya. Dan inilah pekan ini SMA UII sebenarnya dalam rangka memfasilitasi itu semua. Bukan hanya untuk para siswa SMP MTS saja dan melakukan dengan ikulah semua siswa SMA UII Yogyakarta khususnya kelas 10 dan kelas 11 menampilkan semua hasil kerja, hasil karyanya melalui kegiatan riset dan entrepreneurship atau kewirausahaan didukung oleh banyak pihak termasuk UMKM, sejumlah fakultas yang ada di Universitas Islam Indonesia, dan semuanya tentu ini tidak lain dalam rangka
eksistensi dari SMA UII itu adalah simulasi bahwa sebenarnya pembelajaran kurikulum merdeka adalah kurang lebih seperti itu, ya. Dan SMA UII insya Allah mulai tahun ajaran 2022-2023 sudah akan memulai melaksanakan kurikulum merdeka. Insya Allah. Mohon doanya bukan hanya akan diberikan oleh para siswa SMA UII saja. Insya Allah kita welcome untuk sekolah manapun ketika akan memanfaatkan, memberdayakan lab kita ini. Demikian, sekali lagi, terima kasih atas partisipasi semuanya, dukungan dari semuanya, dan tentu kekurangan pasti ada, dan tidak ada kata kecuali mohon maaf. Sampai ketemu pekan ilmiah tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Fadria dari SMP 12 Yogyakarta. Tadi juara? Juara 1 cabang lomba Musabaqoh Tilawatil Quran. Sebelumnya sudah sering jadi juara? Alhamdulillah sering. Gimana? Berapa kali? Di tingkat kecamatan itu sekitar 3-4 kali. Di tingkat kota Yogyakarta itu 1 kali. Anda mengikuti MTV gimana di SMA UII ini rasanya? Senang sekali bisa bertemu teman baru juga, mendapat pengalaman yang baru juga di SMA UII ini. Ya, kalau pelaksanaan lomba ini gimana? Gak bisa menang, karena terbiasa mungkin jadi tilawah ya? Iya, mungkin sudah terbiasa di sekolah, di masjid, disuruh untuk mengisi acara. Di pesantren dulunya? Tidak, di madrasah. Di madrasah ya, acara itu. Kalau kesannya SMA UII gimana? Baru pertama kali atau kesini? Baru pertama kali, gimana kesannya? Mungkin gedungnya, pelayanan, dan sebagainya? Pelayanannya bagus, orangnya ramah-ramah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sekolahnya, kampusnya keren enggak? Keren besar. Tampilannya juga menarik. Menarik itu ya? Iya. Terus, apalagi yang mau disampaikan untuk meningkatkan kemampuan
tilawatnya? Jangan dibanyakin makan gorengan. Belajar terus itu belajar surat-surat baru untuk dipelajari, membaca tilawahnya. Harapan saya untuk SMA UII juga semoga kedepannya makin maju, makin sukses selalu dunia akhirat. Harganya tadi piala sama apa? Sertifikat? Sertifikat kayaknya tadi belum dibuka. Belum. Ada dana pembinaan? Gak kurang tahu, kurang tahu. Iya. Tapi senang ya ikut MTQ? Senang, alhamdulillah. Semoga SMA UII semakin maju. Ini kan kampus baru ya? Gitu, dulu di Sarawajan baru di Bantul terus pindah di sini di Jalan Taman Siswa.